Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi Muhammad ⁇ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 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 Assalamualaikum Wabarakatuh, Assalamualaikum Wabarakatuh, Assalamualaikum Wabarakatuh, Assalamualaikum Wabarakatuh,

Mudah-mudahan keindahan bulan Syakban dan limpahan keberkahannya senantiasa melimpah bagi kita semua dan keluarga dan para guru kita dan handai tolan kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Marilah kita awali majelis malam Jumat yang mulia ini dengan mengirimkan semua pahala majelis ini pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya yang suci dan keturunannya dan leluhurnya dan para nabi para solihin sitikin syuhada ulama al mukhlasin wal mukhibin fi muhabbatin wa alihi terkhusus bagi kedua orang tua kita andai tolan kita guru-guru kita terkhusus bagi Ustaz Jalal dan Bunda Aisyah ini Hussein Al Habsyi, Syaid al Jufri, as dan seluruh guru-guru kita mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka dengan keberkahan bulan Sya'ban dan Nisfu Sya'ban dan seluruh orang-orang yang kita cintai kita sampaikan juga pahalanya bagi orang-orang yang sakit mudah-mudahan disembuhkan yang sedang bermasalah mudah-mudahan dipecahkan masalahnya yang mempunyai hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya dan yang terpenting mudah-mudahan melaluinya Allah mengampuni dosa kita semua dan keluarkan transluh, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat dan mengaruniai akhir yang baik al-fatihah tasbihku salawat wa musallam awal musallam wa ajil farajum awal subillahi rajim. bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yang mitin. Ia kana abudua, ia ya, kana setahun. Ia kana suyirofol mustaqim. Suyirofol ladina an amta'alayhim gairil mahlubi alayhim barakbali. Kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Amah Muhammad Hussein Tepuk tentang jalanan menuju makam tauhid zat asma dan afal bahwa puncak dari tauhid tauhid itu tidak lain adalah dan di mana seseorang secara rohani bergabung dengan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Dalam bahasa ayatullah topat dalam risalah al walaya Allahu bi imamihim, kumpaan bergabung dengan para pemimpin rohani para pemimpin kafilah suci, yakni kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Berkaitan dengan itu masih dalam konteks suasana Nisfu Syaban. Penantian atau intizor imam zaman ajalallah syarif dalam masa kegaiban itu adalah sebuah hal yang esensial dan sangat penting dalam perjalanan menuju tauhid atau al-walayah, atau perjalanan tauhid afal, tauhid sifat, dan tauhid zat, indikasi apakah seseorang itu ada dalam jalan yang benar menuju realisasi makom-makom tauhid tersebut adalah seberapa ia. Me Lakukan penantian atau intisor terhadap Imam Zaman Salamunul Alaih, dengan sebenar-benar penantian. Saya ingin membuka uh, majelis kita kali ini, dengan mengutip riwayat dari Mizanul Hikmah, Hadis ke-492, Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan bersabda waladzi ba'asani bil haqqi basyira innas sabitina alal qaul bihi fi zamani ghaibatihi la a'su minal kibritil ahmar demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran baasani bil sebagai pembawa kabar gembira sesungguhnya orang-orang yang tetap teguh mengikutinya di masa kegaibannya inna sabitina alal qawli bihi fi zamani ghaibati la asu adalah benar-benar lebih mulia minal kibritil ahmar daripada emas murni atau al kibrit al ahmar ini menunjukkan derajat kemuliaan yang sangat luar biasa kemurnian yang sangat luar biasa. Karena di sini disebutkan la asu menggunakan lam taukid penekanan betul-betul kemudian dilanjutkan dengan bentuk superlatif benar-benar lebih mulia daripada emas murni la asu minal kibritil akhmar. karena ada minal mungkin bukan bentuk superlatif ya, tapi menunjukkan lebih mulia. Jadi benar-benar menunjukkan kemurnian yang luar biasa. Di antaranya tentunya adalah kemurnian tauhid. Kalau kita tafsirkan dalam pengertian apa yang kita bahas, betul-betul telah membersihkan af'al sifat dan zatnya dari selain kedekatan pada Allah dan para kekasihnya. Itulah yang disebut tauhid Nah, uh, dalam hadis ke-493 dari kitab yang sama, Mizanul Hikmah karya Muhammad Rizahri, Imam as salamullah alaih diriwayatkan berkata, sesungguhnya pengemban perkara ini dalam kurung yakni Imam Mahdi salamullah alaih memiliki masa kegaiban. Orang yang berpegang teguh pada agamanya di masa kegaibannya ini adalah seperti orang yang mengupas kulit kayu pohon berduri dengan tangannya. Jadi kita bayangkan ada pohon yang berduri, ya. kulit kayu pohon berduri dikupas dengan tangan tanpa alat. Luar biasa. Imam Sadiq salamullah alaih diam beberapa lama, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya pengemban perkara ini dalam kurung yang dimaksudkan adalah Imam Mahdi salamullah alaih, benar-benar memiliki masa kegaiban. Jadi diulang lagi ya. Saking pentingnya. Faliyatakillahu abdun. Maka, hendaklah seorang hamba bertakwa pada Allah dan berpegang teguh pada agamanya. Jadi, di sini menggambarkan penantian di masa kegaiban itu adalah suatu hal yang tidak mudah dan amat sangat sulit merupakan tantangan yang terus-menerus hingga kehadiran imam, bahkan nanti hingga imam memimpin umat manusia ini menuju kesempurnaannya pada saat sudah hadir dari kegaibannya. Al -Nabi wa ali salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Eh nah, uh, kemudian dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan dikutip dalam Bizanul Hikmah karya Muhammad Raishahati hadis 495. Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul a'mali ummati seutama-utama amal umatku inti zoru farojillah adalah menunggu datangnya kelapangan dari Allah Azza wa Jalla. Penjelasannya yaitu kemunculan Al-Qa'im Salamullah alaih. Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farujahum. Nah, riwayat berikut ini yang hendak saya bacakan ini masih yang sama Misanul Hikmah karya Muhammad Rizy dan nanti dengan penjelasan Etuloh Bejat kandungan dari riwayat ini tidak tidak sederhana tapi betul-betul dasar. Dilihatkan Imam Musa Al-Kazim salamullah alaih bersabda Laukana fikum sekiranya di tengah-tengah kalian aidatu ahli Badrin terdapat sejumlah ahli badar. Penjelasannya ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam perang Badar. Lakoma ko Niscaya akan muncul al-qaim kami, lakoma ko imuna. Ya. Saya ulang ya. Ingkana fikum aidatu ahli batrin lakoma ko imuna. Sekiranya di tengah-tengah kalian terdapat sejumlah ahli badar, ini saya akan muncul koim kami, yaitu Imam Mahdi Salamullah Dalam Sorotan penjelasan guru kita semua yang kita cintai, salah satu pemimpin rohani, ulama yang saleh dan ikhlas, Ali Irfan terkenal, Allah Yarham Al Muhammad Muhammad Allahyarham, Dia menjelaskan bahwa Imam Mahdi SAW ini belum muncul karena kita semua ini masih gagal dalam mengubah diri kita bertaubat, beristighfar kita semua ini masih gagal dalam mereformasi diri kita, mentransformasi diri kita. Kalau dalam bahasa Allah Yarham, Ustaz Jalaluddin Rahmat, guru yang kita cintai, kita semua ini masih gagal dalam tahawul, mentransformasi diri kita menuju apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam dan keluarganya. Kita semua ini mungkin masih ada yang tenggelam dalam ujub, ada yang tenggelam dalam dendam, ada yang tenggelam dalam hasut, dengki, ada yang tenggelam dalam tamak dan rakus, ada yang tenggelam dalam kebahilan dan tidak melakukan isar sebagaimana yang dicontohkan oleh keluarga Nabi. Ini menjadi sebab imam zaman ini belum muncul. Jadi Ayatullah Bejat mengembalikan kenapa imam zaman belum muncul, karena belum ada yang sekualitas para sahabat setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat setia Imam salamullah Alaihim seperti halnya para ahli Karbala 73 yang syahid bersama Imam Husin salamullah kita semua jauh dari kualitas Said bin Abdullah Al-Hanafi yang menempuh 8000 farsah demi mengawal Imam Husain salamullah alaih dan menerima panah-panah dengan dirinya pada saat Imam Husain salamullah alaih melakukan salat suhur dalam keadaan perang Ayatullah Bejat memisahkan bahwa pada pada dasarnya Imam Zaman atau Al-Mahdi Salamullah akan muncul kalau kita sudah siap. Namun kalau kita itu masih tidak beranjak dari rumah ego kita, mengambil bahasa Allah ya Rahman, Ustaz Jalal, masih tenggelam dengan dunia, maka Imam Zaman salamullah alaih tidak akan muncul. Jadi seberapa panjang kegaiban itu ya tergantung seberapa panjang kita semua ini bertekad mengubah diri dari generasi ke generasi sambil selalu berharap wa ajil faroja ali muhammad nah ini adalah uh, sebuah hal yang sangat penting dalam perjalanan tauhid dalam konteks perjalanan tauhid afal tauhid sifat dan tauhid zat barangkali malah sebenarnya al fakir saya misalnya itu sama sekali belum sedikit pun berjalan di makom-makom tauhid afal tauhid sifat dan tauhid zat mengambil istilah Allah yarham Ustaz Jalal masih terhenti di rumah ego saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semua di sisa umur kita keinginan untuk mengubah diri. Ayatullah Bejjad dalam penjelasan tentang Imam Zaman Alaihi dan kekaibannya mengutip sebuah riwayat dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang secara maknawinya kira-kira seperti ini. bahwa penyakit-penyakit kalian adalah dosa-dosa. Dan obat-obat kalian adalah istighfar. Da'ukumu sunud sunub, Wada'wa ukumul istighfar Yang membuat imam zaman ini tidak kunjung hadir dari kegaibannya, salah satunya yang paling fundamental adalah kita bahkan gagal menempuh makom istighfar. Kita malah tidak beranjak menuju makom taubat. Tapi masih sibuk dengan ego kita masing-masing mengagumi diri kita masing-masing apakah dari sisi hal-hal yang fisik seperti kekayaan, keberhasilan, sekolah, titel, anak kita misalnya sudah ranking berapa di SD, SMP, SMA berhasil masuk universitas, nanti kerja di tempat yang baik, yang terpandang. Ya. Hidup dan seluruh perhatian kita, kita curahkan tidak untuk Allah, Bahkan sebaliknya ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kita reduksi sebagai alat untuk mencapai hal-hal duniawi yang kadang-kadang berbungkus kesalehan. Nah, Jadi riwayat dari Imam Qasim Salamullah ini, bila dipandang dari penjelasan para guru kita seperti Ayatullah Muhammad Taki Bishad, Salamullah Ustaz Jalaluddin Rahmat yang kita cintai, ini sungguh menghentak kita semua. Seandainya di tengah-tengah kalian terdapat sejumlah ahli badar, niscaya akan muncul al kami. Ada yang mengatakan sejumlah libat itu 313 dan ini ada yang mengatakan jumlah ini nanti yang akan menjadi sahabat istimewa Imam Zaman Salamullah Alaihi. Tapi tentu ada banyak penafsiran tentang angka 313 ini. Inti yang paling penting adalah sudahkah kita benar-benar menanti Imam Zaman? dengan meninggalkan cinta dunia, menggeser akbaru hamina dari cinta dunia untuk bertawajuh kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Nisfu syaban ini, kita menyegarkan kembali, mencoba menyadarkan, membangkitkan kembali. Semangat kita untuk bertobat kepada Allah dengan rasa kehilangan yang sangat kenapa, kekasih hati, cucu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Zaman Salamullah tidak kunjung tiba. Mari coba kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Barangkali salah satu sebab utamanya adalah kita semua masih enggan beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam arti meninggalkan atau menggeser akbaru hamina dari dunia kepada keridhaan Allah. Inna manut liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya karena wajah Allah. Lanu jasa wala Tidaklah kami menghendaki dari kalian jasa balasan wala syukuro. Tidak pula terima kasih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya mencontohkan sama sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan alul baitnya yang suci Alaihi Wasallam tidak mengharapkan balasan apapun bahkan Terima kasih. Semua hanya karena wajah Allah. The last but not least, pada malam yang mulia ini, izinkanlah saya mengutip sebuah riwayat. Mudah-mudahan setidaknya di masa kegaiban ini, kita dituliskan sebagai orang-orang yang ke arah luhuk imamim berjumpa dengan Rasulullah SAW Alaihi dan keluarganya yang suci berjumpa dengan para pemimpin kita dan khususnya bagi kita adalah Imam Zaman Imam Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Muntadar salamullah alaih yang sedang kair. Diriwatkan dari Imam Zaman Salamullah dari Imam Mahdi Salamullah tetap dari kitab Mizanul Hikmah Karya Muhammad Rai Adapun sisi pengambilan manfaat kepadaku di masa kegaibanku adalah seperti pengambilan manfaat kepada matahari jika awan mendung menutupinya dari penglihatan mata. Dan sesungguhnya aku adalah benar-benar menjadi keamanan bagi penduduk bumi. Sebagaimana bintang-bintang menjadi keamanan bagi penduduk langit. Ya. Jadi, derajat pertemuan dengan Imam Zaman Alaihi Allah ini bisa bermacam-macam. Semakin dekat seseorang pada Allah, Semakin ia sering mengirimkan salam di pagi dan petang pada Imam Zaman, semakin ia merasa bahwa Imam Zaman itu adalah rokib, salah satu pengawas yang ditunjukkan amal-amal kita semua pada Imam Zaman, semakin hadir perasaan ini pada seseorang, maka insya Allah semakin dekat ia dengan Imam Zaman secara rohani semakin dekat. manfaat spiritual hakiki yang luar biasa dari Imam Zaman ini semakin akan dirasakannya. Dan mungkin bagi sebagian manfaat itu benar-benar sangat luar biasa. Karena di sini beliau menunjukkan bahwa ya walaupun Awan itu menudum menutupi penglihatan mata tapi beliau adalah seperti matahari. Wasyamsi wabuha, balkomari ita dan seterusnya demi matahari. Ya, jadi walaupun ada awan menutupi tetap insya Allah kita bisa mengambil manfaat dari imam sama dan beliau wa ini la amanun ya benar-benar menjadi keamanan li ahlil ard bagi penduduk bumi ya mudah-mudahan dengan upaya kita untuk beristighfar minta ampun pada Allah dan menempuh jalan mencoba untuk menggeser perhatian kita dari dunia kita gantikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah yarham jalan perkhidmatan pada Allah dan pada sesama manusia jalan isar sesedikit apapun mudah-mudahan menjadikan kita setidaknya dicatat sebagai orang yang hendak menuju jalan aluhuk bi imam Ingin bergabung dengan imam zaman. Tidak hanya di akhirat kelak, tapi juga di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah majulah IJP TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah dan cahaya kasih Imam Zaman. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan bermunajat kepada Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد في الآولين وصلي على محمد وآل محمد في الآخرين وصلي على محمد وآل محمد في الملاء الأ Excel وصلي على محمد وآل محمد في المرسلين اللهم أعطي محمداً المالة وسرافة بالدرجة الكبيرة Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam aroh arah fa fil jinani wajhah. Allahumma balagh ruha Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma adkhil ala ahli surur Allahumma hnikul fakir Allahumma shfi kula jai, Allahumma shfi uryan, Allahumma shfi baina kula madin, Allahumma farid angkuli makrub, Allahumma fukka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma shfi kula marid, Allahumma sutta fakrona bihinak, Allahumma ghayir su'a khalina bi husni hali. Allahumma bi anna tayna wahnina minal faqr. Innaka ala kulli shay'in qadir. Waj'al akhira akibatan khairan. Waj'al akhira akibatan khairan. Waj'al akhira akibatan khairan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.